Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Upin Ipin, uji nyali di rumah pengabdi setan. Aduh, uji nyali di rumah pengabdi setan guys, serem banget teman-teman. Ngapain main kesana Upin Ipin? Kurang kerjaan ya guys, mainnya ke rumah pengabdi setan mereka. Oke, kita lihat ya guys. Pada suatu hari... Oke, Ipin, apakah kamu sudah siap? Kata Upin. Oke, guys, Upin punya rencana nih ya. Tapi si Ipin gak tahu apa rencananya. Siap dong, Aka. Emangnya kita mau ngabana nih, Aka? Kata Ipin. Tuh kan Ipin gak tahu nih rencana si Upin apa nih. Hehehe. Nanti aku kasih tahu kalau udah di sana. Jom ikutin aku, Ipin. Kata Upin. Oke, naik mobil ikutin si Upin. Waduh, si Upin gak tahu apa-apa guys. Kalau diculik gimana? Masa diculik sama abangnya sendiri ya gak mungkin lah. Oke guys, kita akan ikutin rencana si Upin nih. Si Upin akan ke tempat sesuatu nih. Wah, mau ngeprank si Upin kali ya. Oke. Jom kita langsung let's go guys. A few moments later. Boom lalala. Oh, lagi naik atas bukit terus guling-gulingan. Astagfirullahaladzim, kena azab ini ya. Naik mobil. Oke, kita naik lagi guys. Kita habis kecelakaannya guling-gulingan. Oke, jangan guling-guling lagi dong. Ngebuat boom. Yeay, nyampe. Oke, ada rumah teman-teman. Rumah siapa itu di tengah hutan di atas bukit? Wah, serem ini. Oke, kita ke atas ya guys. Jom, let's go. Kita ke sini. Sampai. Waduh, rumah siapa ini? Kita di mana nih, Kak? Dan kenapa ada rumah horor kayak gini di sini? Kata Ipin. Oke, guys. Ipin bingung, guys. Nggak tahu di mana. Tiba-tiba ada rumah horor segede ini di hutan. Waduh. Ini adalah rumah pengabdi setan, Ipin. Dan kita akan uji nyali di dalamnya. Waduh, akan uji nyali di dalamnya, teman-teman. Wah, serem nih. Aduh, si Upin. Upin ada-ada aja ya. Apa? Pengabdi setan? Dan kenapa kita harus uji nyali di dalam rumah pengabdi setan, Kak? Kata Ipin. Tahu nih, Ipin aja kaget nih. Si Upin ada-ada aja. Karena ini buat konten YouTube kita. Pasti banyak yang nonton nih, Ipin. Kata Upin. Aduh, untuk konten YouTube. Dia YouTuber ternyata, teman-teman. Kita masuk ke rumah angker cuma untuk jadiin konten. Udahlah, mending kita langsung masuk ke rumah sini aja. Kita jadikan konten, Ipin. Kata Upin. Upin pun masuk ke rumah pengabdi setan itu. Waduh, beneran masuk dong. Aduh, ada-ada aja si Upin ya. Bikin konten di dalam rumah pengabdi setan. Oke guys, kita akhirnya masuk ke rumah pengabdi setan nih. Wuh, serem. Aduh, aku gak ikut-ikutan ah, aku takut. Tuh ada penampakan tuh di atas tuh. Waduh. Yuh, bisa dilihat tuh, rumahnya serem banget kan Ipin, kata Upin. Oke guys, Ipin gak sadar kali ya, ada yang lewat di atas. Waduh. Ipin, kamu lihat gak tadi, ada yang lewat di atas situ loh, kata Upin. Loh kan bener kan, si Upin lihat, si Ipin gak lihat. Aduh. Aku lagi videoin di bagian bawahnya, kak, jadinya gak lihat apa-apa, kata Ipin. Waduh, si Ipin lagi videoin yang bawah, padahal setannya di atas yang lewat. Aduh, mungkin perasaanku aja kali ya. Yaudah, jom kita lanjut selusuri rumah ini. Oke guys, ini Upin nih ada-ada aja ya. Oke guys, nanti kalau misalkan penunggunya marah, salahin Upin ya. Oke, kita videoin teman-teman. Oke teman-teman, kali ini si Ipin akan menelusuri rumah pengabdi setan. Serem banget tuh, ada Coca-Cola, beli ah. Enggak, bercanda. Ayo Ipin, let's go, kita akan ke atas situ. Oke, kita ke atas sini. Ayo Ipin, let's go sini. Oke, Ipin lagi menaik sini. Ngapain dimuter-muter, dia ketakutan kali ya. Oke, kita ke sini ya. Tuh, Ipin, apakah kamu melihatnya tadi? Ada yang lewat tadi, Ipin. Wah, dia takut kali, Ipin. Ipin di mana sih? Nggak ada dia, guys. Dia kemana? Ketakutan, Ipin. Sini, tadi ada setan lewat lagi. Tadi ada di sana tuh. Ah, kamu sih. Oke, guys, kita lihat lagi, guys. Mana, man? Tuh, Ipin, ada yang lewat, Ipin. Ipin, ini putih-putih. Ipin, kamu lihat kan? Ipin. Parah nih, Ipin. Wah, tadi ada yang lewat, guys. Iya, aku lihat, serem banget, kata Ipin. Tuh, Ipin udah lihat, guys. Tapi nggak ada Ipin. Ipin takut ya, karena udah lihat, guys. Wah, serem banget. Oke, guys. Oke, kita langsung saja uji nyalinya, guys. Di sini, rumah pengabdi setan. Kiri, ada sepatu, guys. Sepatu orang pada rumah angker ini, teman-teman. Serem. Udah kamar. Kita lagi menelusuri, teman-teman. Ini, guys. Ini adalah rumah pengabdi setan, teman-teman. Ini adalah kamar lagi. Ipin gak ada, dia ketakutan.
Wah, namanya juga rumah setan. Oke, kita akan uji nyali di sini, teman-teman ya. Nih, kamera kita taruh di sini, kita duduk di situ. Oke, oke, oke. Ayo kita let's go. Upin Ipin pun uji nyali di dalam rumah pengabdi setan. Oke, guys, kita uji nyali, teman-teman. Deng deng. Waduh, sok berani ya si Upin benar-benar. Oke, guys, sekarang kita sedang uji nyali. Sampai sekarang belum ada apa-apa, kata si Upin. Wow, belum ada apa-apa, guys. Nanti kalau ada apa-apa, mungkin ketakutan kali ya. Palingan tadi sih ada penampakan perempuan gitu lewat, kata Ipin. Oke, Ipin juga udah melihat hantunya tadi, guys, lewat-lewat ya, guys. Oh iya, itu apa jangan-jangan dia itu penunggu rumah ini, kata Upin. Ya iyalah, semua rumah pasti ada penunggunya. Ya pasti dia, ya ini rumahnya dia lah. Kamu tuh jadi tamu, main masuk-masuk aja. Mungkin saja sih, mudah-mudahan dia nggak marah ya sama kita. Ya pasti marah lah, rumahnya mereka langsung dimasukin tanpa bilang-bilang. Wah, apa tuh Santa Claus? Oke, guys, ada suara ketawa-ketawa. Ih, serem. Wah, tadi kamu dengar ada suara kan Ipin ketawa gitu. Serem kan Ipin, kata Upin. Jangan-jangan itu penunggunya ya. Dia gak suka sama kita kali, akak, kata Ipin. Ya iyalah, mereka gak suka sama kalian. Kalian kan masuk rumah orang tanpa izin. Apalagi rumah setan, masuk-masuk aja. Tapi tanggung Ipin, ini demi konten YouTube kita. Waduh, tanggung demi konten, teman-teman. Ya udah, lanjut aja langsung ya. Kalian tidak boleh ada di sini. Kalian mengganggu rumahku. Oke, guys, setannya keluar, guys. Serem banget, teman-teman ya. Ma, rasakan Upin Ipin. Setannya muncul. Ah, tidak ada hantu, aku takut, kata Upin Ipin. Nah, lo ketakutan mereka, guys. Upin Ipin pun pingsan setelah hantu itu muncul di depan muka mereka, guys. Oke, Upin Ipin ketakutan, teman-teman ya. Langsung pergi. Taman. Oke, guys, begitu kisah kita kali ini.